Sejak wayang ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada 7 November 2003, Institut Seni Indonesia Solo telah memperingatinya setiap tahun dengan mengusung tema Hari Wayang Dunia, seperti yang berlangsung di beberapa tempat di kampus seni ini, mulai tanggal 7 hingga 9 November 2017. Dalam acara tersebut, dalang-dalang profesional dari berbagai daerah diundang. Ki Mantep Sudarsono, yang ikut mempersiapkan wayang sebagai Memory of the World, menjelaskan pada TV Panji bahwa inilah bukti sah yang diakui oleh UNESCO mengenai wayang yang asal-muasalnya bukan dari India. Menurut Mantep, mereka datang ke sini atau ke Jawa adalah berdagang. Ketika kembali, mereka membawa wayang ke India dan kemudian dikembangkan di sana. Pendapat ini juga sudah dinyatakan oleh Brandes, antropolog yang sudah meneliti wayang pada zaman Belanda. Hahaha.